Saudara, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara jadi bahasan para capres. Jika Anies Baswedan mengkritik IKN karena melahirkan ketimpangan baru, Ganjar Pranowo menyatakan akan melanjutkan proyek IKN karena sudah menjadi undang-undang. Usai bakal capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengangkat isu ketimpangan terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, turut angkat bicara. Di acara Gagas RI, Ganjar bilang jika terpilih jadi presiden, ia akan melanjutkan proyek IKN karena sudah ada undang-undangnya. Sebab kalau tidak dilaksanakan, akan menyalahi aturan. Saya sebenarnya di banyak forum sudah menyampaikan ini, harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke, kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Bagaimana seorang pemerintah yang disumpah menggunakan kitab suci untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengatakan tidak menjalankan sesuatu yang menyalahi aturan. Sebelumnya juga di forum Gagas RI, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik proyek pembangunan IKN karena dinilai akan menimbulkan ketimpangan baru. Menurut Anies, untuk memeratakan pembangunan seharusnya membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi kota besar. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi pelanjut program Presiden Jokowi, tak mau menanggapi kritik Anies Baswedan mengenai ketimpangan pembangunan IKN. Gibran hanya bilang ia akan menerima semua masukan. Tidak usah ditanggapi ya. Makasih. Ada masukan mungkin Mas? Tidak ada. Kan masukan seperti apa? Monggo, semua masukan kami terima. Oke. Makasih, makasih. Aku tak mangkat saja. Kalau bilang ketimpangan, Mas. Makasih, makasih. Nanti ya. Di sela-sela kunjungannya ke pertemuan KTT APEC 2023 di Amerika Serikat pekan lalu, Presiden Jokowi menjelaskan progres investasi di IKN. Jokowi menyebut, sampai saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di proyek IKN. Namun, ia yakin investor luar akan masuk seiring banyaknya investor dalam negeri. Tim Liputan Kompas TV.